pulang dari sana barulah timbul penghargaan. Nah, mulai ada undangan sebagai juri, motivator, promotor, sampai kurator di Taman Budaya Jawa Barat. Sampai akhir hayatnya. Selama stroke, saya ingin terus berkarya. Sebelum mau menjemput, saya ingin terus berkarya. Ya inilah nyawa saya menurut Kang Anton. Berangkat dari keikhlasan itulah timbul adanya penghargaan-penghargaan baik dari Kota Bandung yang digelar Anugerah Budaya Kota Bandung saat itu dengan komunitas yang lain ya. Sampai penghargaan dari Dinas Pendidikan Nasional. Kementerian Kebudayaan ya, sekarang ya, Kementerian. Jadi pentas di Samarinda, Kalimantan Barat. Keren ya. Iya, sampai akhirnya. Nah, ini ke Kang Altru mungkin kita ya, geser yang lain nih. Ini generasi keberapa nih terakhir atau pernah mengalami apa ikut latihan atau ikut gabung berperan sebagai di dunia aktingnya atau dunia vokalnya atau tarinya gimana tuh? Terima kasih kepada Kang sama Kang Prabu sebelumnya. Jadi Altru tuh waktu dari SMP tuh kan dulu Altru pesantren SMP-nya. Oh ya. Jadi di pesantren itu tuh kan muridnya murid perempuan dan laki-laki itu dipisah. Cuman Altru sama teman-teman tuh mau sebelum perpisahan kita ada gerakan mungkin dari kesenian gitu. Dan akhirnya minta bantuan dari AAP. AAP waktu itu ngirimin dua pelatih buat nanti pementasan perpisahan. Waktu itu pementasan namanya tuh Ki Hajar Dewantara. Dan kita sebagai anak pesantren juga waktu itu bisa membuktikan kepada anak-anak pesantren yang lainnya, walaupun kita di pondok, kita bisa memberikan karya atau kesenian dari diri kita masing-masing gitu. Jadi boleh ya Kang Prabu ntar boleh, atau kita request gitu boleh ya, misalnya oh, bisa dong untuk pelatihan sekaligus pementasannya gitu mungkinnya. Nah gimana bisa dilanjutkan Kang Ana tuh apa namanya kesan atau pesannya gitu ketika bermain yang misalnya tadi di pesantren itu gimana? Waktu SMP tuh kan jadi Altru tuh nggak orangnya nggak terlalu pede sama public speaking di depan orang banyak. Betul. Dengan adanya teater waktu itu dari AAP, Altru rasa kepercayaan dirinya tuh meningkat. Dan akhirnya rasa ketertarikan Altru kepada dunia teater itu sama juga meningkatnya. Jadi setelah Altru lulus SMP langsung ke SMA itu Altru langsung mencari tahu dan menjadi anggota AAP sejak itu waktu SMA. Luar biasa juga, jadi benar tadi kata Bu Ade, Kang Prabu, jadi bisa ternyata bisa merubah perilaku juga sekaligus dengan bakatnya itu. Gitu, bisa memancing bakat, bahkan tadinya bisa menjadi filterisasi gitu, dari hal yang negatif ke positif gitu ya. Tahun-tahun segitu kan peralihan reformasi situ mulai hal-hal buruk datang. Ini dengan Anton wah keren. Itu sampai sekarang wah latihan juga ikut gitu ya. Kang Fikri, Kang Fikri sama Kang Abdul juga. Atau sebenarnya beda sama. Nah, kalau Kang Fikri gimana? Saya dibilang orang baru di RBA ini. Saya sebenarnya punya basic teater. Dan saya punya semangat untuk berkarya gitu kan. Buat ngebanggain diri sendiri, ngebanggain keluarga, sama untuk mengembangkan diri sendiri gitu. Minat dan bakat saya di dunia teater dan seni acting. Jadi saya punya tujuan di RBA yang baru ini, melestarikan budaya, menghidupkan kesenian. Soalnya kesenian nggak boleh mati, terutama seni teater harus tetap eksis. Oh betul. Itu kan teater menjadi dulunya menjadi sumber seni, induk seni gitu, termasuk dari lima bidang seni itu teh ya gitu ya. Ini pada kuliah atau pada SMA atau gimana, udah kerja masih atau gimana? Sekolah, udah kerja kuliah. Kuliah di mana? ISB. Kalau Altru sama ISB gitu. Oh,
Saya sekarang memiliki beasiswa di Universitas Yosakta Jepang dan saya juga kerja sebagai freelance graphic designer. Graphic designer di Jepang ya? Iya. Jadi dalam mengisi liburan karena COVID saya jadi belum berangkat. Oh, jadi aja gabung di AAP gitu. Iya. Wah. Kalau gabung dari AAP itu sejarahnya sama kayak aku dari pesantren. Jadi saya satu angkatan dan satu kelas berarti ya. Waktu itu sama-sama dapat di mana punya perencanaan sebelum kita lulus, kita nggak ada yang grup pementasan drama atau pementasan teater. Jadi kita dibantu sama AAP. Itu kemudian dari pemilihan peradilan yang sebelumnya saya dapat tokoh menjadi kader di kota. Dari situ setelah saya nggak punya bakat atau basic tentang teater, mungkin kabaret dan sebagainya. Tapi setelah lulus SMP, akhirnya saya masuk SMP, SMA, masuk lagi ke teater, gabung lagi ke teater dari mengaji studi production, meta penjualan dan lain sebagainya. Karena dari AAP tadi, akhirnya saya merasa saya punya basic di teater. Dan sampai saat ini akhirnya saya kembali lagi ke Balik lagi ke teater tapi kerja di Jepang masih. Oh, sekolah di Jepang, sekolah beasiswa itu kan ya. Dari ISBI juga enggak? Bukan. Nah, kembali lagi Kang Prabu ke Bu Ade ini tadi menyambung dari ya, biografinya Kang Anton ini. Nah, sebenarnya ini tuh tadi yang sama Kang Fikri gitu ya, disebutkan ada AAP juga ada ruang RB ruang budaya ruang atau budaya. Nah, ruang budaya. Nah, ini AAP dulu atau ruang budaya dulu gitu. Jadi tadi udah dijelasin kan ya, AAP itu didirikan tahun 97. Tetapi legalitas yayasannya itu baru berdiri 10 tahun kemudian. 2007 baru berbentuk Yayasan Anka Adhika Padmasana. Anka Adhika. Tadi kan ada 4 konsentrasi, pendidikan, seni, budaya, dan sosial gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau AAP itu kan kekinian, seni, teater, kekinian. Jadi kalau misalkan ada budaya Korea diambil, ada India, pokoknya kolaborasi dengan ini. Nah, bagaimana caranya agar kita ini ingin mempertahankan budaya yang tidak terkontaminasi dengan budaya lain, maka didirikanlah RBA, ruang budaya. Nah, itu maksudnya untuk membedakan antara seni kolaborasi dengan seni, tapi kalau RBA itu seni murni budaya murni Itu tahun berapa tuh diresmikan ruang budaya? Jadi ruang budaya itu khusus untuk latihan-latihannya, selain di situ mengeluarkan yang tadi konsentrasi ke beberapa bidang tadi, jadi latihannya itu pada di ruang budaya itu gitu. Kalau selama ini kan latihan kita di teater tertutup Taman Budaya itu, kalau dulu kan memang jarang yang menempati, tapi setelah AAP banyak peminatnya, banyak anggotanya, kemudian timbul organisasi-organisasi yang lain yang tidak memiliki tempat sehingga mereka memfasilitasi di Taman Budaya Jawa Barat itu. Nah, didirikanlah RBA itu untuk memfasilitasi komunitas yang tidak memiliki tempat yang tidak terwadahi juga oleh Taman Budaya Jawa Barat. Jadi selain drama musikal juga atau kabaret, ada kesenian-kesenian lain juga boleh gitu ya, yang turut latihan di sana gitu. Tadi itu ya Bu, yang kemurnian itu, yang ngejar kemurnian itu, budaya asli itu yang ngebedainnya itu ya Bu. Oh ya, kalau nggak salah itu diresmikannya sama wali kota ya. Sekarang mah Gubernur Jawa Barat. Sekarang Gubernur Jawa Barat, wah luar biasa kan, rame gitu. Nah, kalau boleh tahu alamatnya sekarang di mana gitu? Di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 380. Nah, boleh tuh itu jalan masih buka pendaftaran enggak tuh? Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 380. Di sana kantor yayasannya. Yes. Kita berbicara gitu ya. Jadi RBA ini adalah peremajaan, makanya mungkin nanti yang mengelolanya juga mereka-mereka yang lebih kekinian lah gitu. Kami menyerahkan pada mereka-mereka dan mungkin dipimpin atau diketuai oleh hal itu. Wah, terus sekarang jadi ketua yayasan. Ketua yayasannya.
ketua. Kalau pengawasnya mungkin dan tetap yang lama-lama masih ada, masih hadir. Pas ketika peresmian dihadiri oleh siapa aja, secara seremonial ada sesuatu yang apa namanya yang istimewa atau hal-hal lain, arahan atau petunjuk mungkin dari pemerintahan yang hadir bisa dipaparkan gitu, ya, siapa aja gitu ya, misalnya yang turut hadir meresmikan ketika meresmikan Ruang Budaya, karena Ruang Budaya ini legend lah gitu ya. Kalau dari sejarahnya itu tahun 97 gitu ya, kan 97 waduh tahun pesan dari pesan dari pemerintahan atau siapapun yang hadir ketika meresmikan Ruang Budaya atau Nyustian di hari ini gitu. Kang Anton itu penuh dengan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu, dan itu terwujud sampai di RBA gitu. Maka ketika Ruang Budaya berdiri dihadiri oleh Badan Promosi ya waktu itu. Oh, pertama ada talk show dulu ya di PRFM. Sebenarnya promotor yang paling handal itu jadi kan menghadirkan pas apa ya saat itu kepala dinas dari Badan Promosi para apa namanya Dipo, ya Badan Promosi Dipo. Kota Bandung dari Badan Promosi Kota Bandung, kemudian dari Dinas Pariwisata Kota Bandung ya Jawa Barat. Kalau dari Kota Bandung itu kan Pak Wahyu ya, diwakili oleh Pak Wahyu, kemudian dari Jawa Barat, dari Taman Budaya Jawa Barat juga, kemudian dari kepala dari Padepokan Mayang Sunda ya, Ibu Wati. Pokoknya saat itu disaksikan, makanya di situ saksi sejarah pendirian Ruang Budaya Anton, karena memang dihadiri oleh seniman, budayawan dan praktisi dari pemerintah, dari pemerintah. Kang Margu, kita lebih lanjutnya rencana kedepannya ini ya. Gimana TAD sama ya. Kang Anto, oke Kang Pari, Kang Fikri juga mungkin masing-masing atau sudah sepakat nih bahwa kedepannya itu AAP itu ada rencana begini-begini ini. Coba dari TAD juga mungkin ya, ya ini betul. Gitu. Dari AAP ke depan ada gimana? Rencana apa? Penggelaran? Dari Pariel dulu aja gimana? Kalau misalkan bicara tentang rencana, sebenarnya si AAP ini kan kita asalnya dibangun dari beberapa yang berkumpul dengan beberapa besi, ada yang dari multimedia atau mungkin data, mungkin acting juga sebagainya. Di sini kita mulai membangun lagi apa yang baru dengan organisasian atau manajemen yang baru tanpa menghilangkan unsur-unsur atau karakteristik yang AAP punya sebelumnya. Yeah. Dari sini kita merencanakan untuk pertama yang kita rencanakan itu open recruitment. Recruitment sudah dibuka, sudah disebar poster dan juga Google Form untuk pendaftarannya. Terus ada juga rencana untuk kumpul perdana dengan semua anggota baru, yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, tanggal cantik. 2-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 2
ada perencanaan untuk depannya. Okay. Jadi dalam proses perencanaan yang pertama ada KDR. Di KDR ini kita akan memfokuskan enggak tapi lebih ke abstraksi pelajaran gitu. Supaya semua anak-anak yang nanti gabung atau telah daftar mengikuti semua materi yang bisa diberikan. Kayak misalkan di sini kita ngasih 4 list dari mulai public speaking, acting, multimedia, dan kru film. Nah, dari sistem kader ini nanti walaupun sebenarnya secara pendaftaran mereka tuh udah pilih kayak nanti pengen masuk kemana, nanti pengen mencoba belajar di divisi apa. Tapi selama kader semuanya harus ikut di semua divisi di semua bagian. Nanti setelah kader masuk ke kelas, kelas itu ada kelas pembelajaran dan kelas public speaking, kelas acting, kelas kru film dan kelas multimedia. Setelah kelas nanti kelas itu masuknya ke daily, terus ada juga event.
event nanti bisa bentuknya pagelaran atau mungkin short movie atau mungkin konten dan sebagainya. Jadi setelah kelas yang dipelajari oleh teman-teman dipraktekkan ke dalam beberapa event yang diajarkan. Ini bisa dilanjutkan, Pak. Fikri. Kalau dari saya sih ya sama seperti Pak. Baru satu minggu buka open recruitment udah ada belasan yang daftar ke AAP yang baru ini ya, hampir 20 lah. Saya baca satu persatu datanya, mereka tuh sangat antusias gitu, sangat semangat gitu buat ikut berkarya di AAP yang baru ini gitu. Jadi kata Farel tadi bakal ada divisi per divisi ya, tadi kayak misalnya kerjalan multimedia, acting, public speaking. Mereka ini kita-kita juga gitu ya, bakal memaksimalkan part materi itu gitu, semua materi bakal dimaksimalkan gitu untuk pengembangan diri masing-masing, sama untuk mengasah skill masing-masing buat pertunjukan AAP juga gitu. Ada batasan gak buat rekrutmen? Oh, atau tidak terbatas? Tidak. Oh, Prabu ini siapapun boleh. Nanti saya punya waktu ikut daftar lah. Melanjutkan bakat terpendam. Ya, selama ribuan tahun. Terus dilanjutkan lagi, ada tambahan lagi mungkin Kang Fikri? Ya, tujuannya ya udah saya katain tadi sih tadi yang pertama. Ya, tujuan kita tulus untuk berkarya ya. Betul. Jadi, untuk mengembangkan diri, untuk membuat orang tua kita bangga, ya, untuk masa depan kita itu kedepannya mau gimana gitu ya. Jadi si AAP yang baru itu jadi wadah untuk kita berkembang gitu.